Dan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, pemerintah telah menyiapkan obat dan vitamin gratis. Di DKI Jakarta, masing-masing kecamatan ada 350 paket obat dan vitamin yang akan dibagikan. Dandim 0505, Kolonel Infantri Rahyanto dan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan, pada Jumat siang menyusuri permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, Cakung Barat, Jakarta Timur. Selain mengawal langsung pendistribusian obat dan vitamin gratis untuk warga yang sedang isolasi mandiri, mereka juga memberikan bantuan sembako kepada ratusan kepala keluarga terdampak langsung COVID-19, terutama yang ter-PHK ataupun yang usahanya tutup. Ada dari Kapolres untuk bantu.